Nampak orang pun macam bus. Budak Indonesia. Tapi yang kau belajar tadi, plakingnya ini, kau plakingnya yang mana? Ini, amalkan. Sudah? Ini. Sudah gitu. Habis itu, tone bawah. Mainnya kalau matinya B lah, maksudnya sini. Nah itu kau tahu B, mainnya kan tahu. Dia ada key dalam, di dalam. Nah, kena tahu. Itu nanti bagi tahu ini mainnya kau main sini. Nanti kalau ada ini lagi mainnya. Nah ini key dia. Tambah ini sama juga. Dia full macam ni. Tapi kalau nak tangan cantik macam ni lah, kasih straight. Maksudnya kalau belajar dulu macam tu. Tadi kau belajar E minor, ayam E minor, major. Ini artinya kau pakai E major, A lah tu. Kau tekan ini kan, D, D. Tadi kau tekan C. Cakap okay, dia main C7. Maksudnya kan, dah 7. Tambah ininya, ini ni, clinking nampak? C, C7 tambah ini, clinking letak situ. Jadi? Jadi C7, jump. Jadinya C7. Kalau G, tekan macam ni. Ada orang tekan macam ni, tapi beginilah bagus. G kau tekan. Jadi kalau dia minta 7, tinggal dia tekan bawah saja. Jump. Cakap G7. Pak. Ah, itu G. G7. G. Aku kena belajar-belajar begitu dulu. Jadi senang. Jadi E minor pula tadi. E minor mencakap B. Aku nak B. Kalau nak senang B, ini letak sini, tarik, letak sini, tekan sini. Pak. Ha ni. Yang mana yang kata susah? B lah, B lah yang susah. B ni macam ni. Tapi ni tengok. Ini ada satu lagi. Ya. Ini lah. Macam ni. Macam-macam tuah. Itu penting. Bagaikan waktu ringan ya. Kalau biar pun jangan macam, jangan kasih macam supaya orang dengar sedap, tak sakit telinga macam. Ya. Senang yakin ya.